Carpool bareng gua. Alhamdulillah saya sudah sampai di Dompet Do Apa Pendidikan, tempatnya di sekolah Smart Excellencia. Dan hari ini saya akan menemani adik-adik untuk bercerita. Saya akan menjadi bagian dari mereka hari ini. Namanya siapa? Yahya. Yahya. Nama lu disebut di surah Maryam. Ya huzil kita babiku. Banyak kerja kan. Siapa namanya? Septian. Hobi? Hobi baca novel. Siapa lagi ya? Namanya siapa? Samsul. Samsul. Hobi? Nyanyi. Nyanyi? Penyanyi favorit siapa? Terima kasih. Siapa lagi? Wah. Follow share. Pilih. Namanya siapa? Usama. Usama? Usama. Usama. Rinding gua. Dua kali. Hobinya apa siapa? Hobinya apa? Hobinya apa? Saya main-main alat musik. Umur? 16. Status? Jomblo. Kamu yang ngomong. Pokoknya 4 orang ini akan menemani saya hari ini untuk menjalankan aktivitas hari ini. Saya akan nanya-nanya mereka. Saya akan interogasi mereka sampai habis. Kita kupas tuntas. Oke, sekarang saya ingin bertanya ke kalian. Gue kayak DJ-DJ di TV gitu ya, cara nanyanya ya, nyantai aja kali bro. Sam, kamu dulu, gimana perasaan kamu di Smart? Sekolah Smart, bagaimana perasaan yang selalu kamu rasakan bersekolah di sekolah Smart? Yang tadi gue datang keren banget sekolah itu. Ilmu atau pengalaman atau sensasi apa yang membuat lu selalu bersyukur, selalu senang di situ? Apa? Apa terutama? Dari aku sendiri ya. Itu iya, jangan bawa keluarga, lu aja sendiri. Enggak. Gimana? Kalau aku sih karena ada musik di sana, ada pelajaran musik. Ush. Ekskul sih. Tim ensemble di sana. Yang ngajar ya, gurunya pastinya lah. Ya, gimana sih? Yahya. Yahya, keluarga bagaimana Yahya? Bagaimana perasaan kamu jauh dari keluarga? Atau mungkin apa, ada gak sih yang pernah dikeluh resahkan oleh keluargamu setelah kamu berpisah dari mereka dan bersekolah akhirnya di sini? Untuk masa depan biar bisa berubah apa hidup keluarga saya yang... Amin. Itulah kalau saya, apa harus saya? Saya banyak harapan untuk saya juga, senang lah. Kamu anak ke? Saya anak pertama. Ush. Lagi anak pertama. Besar harapan di pundak kamu ya. Dan lagu pertamanya adalah Akad. Harus nyanyi yang kencang. 1, 2, 3, go. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Kurang kenceng bro. Berjalan bersamamu. Masa puasa-puasa lemes bro. Menarilah denganku. Nah gitu dong. Ian, bagaimana tanggapan keluargamu setelah kamu di sini? Keluarga sih sebenarnya suka curhat nggak? Suka. Apa tuh? Sebenarnya saya nggak usah pulang katanya. Hah? Gak... Itu bukan curhat, lu diusir. Gak, terus. Karena emang keluarga orang rantau semua. Uh-huh. Saya dari kecil emang ya udah kamu keluar rumah aja, gitu. Cari ilmu baru di luar. Saat berpisah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu.
kau temani diriku. Saya belajar banyak sekali. Yang pertama, ketika umat bersatu lewat kekuatan berbagi, lewat zakat, ternyata banyak orang-orang di luar sana yang bisa merasakan hasil yang buat saya pribadi luar biasa, karena saya tadi masuk ke sekolahnya keren sekali. Artinya apa? Pengoptimalan zakat ke orang-orang yang tepat pastinya akan menghasilkan sebuah pencapaian yang insya Allah luar biasa. Jadi musisi gimana menurut kalian? Tarian Tilin kayak gimana? Keren, capek. Hidup itu harus capek, kalau gak capek berarti lu gak ngapa-ngapain. Kalau lu gak capek, gak ada prestasi berarti buat lu. Oh iya, bener. Seru ya? Seru. Maksudnya, profesi tuh banyak. Ilmuwan, saintis, geologi ya. Sama juga. Geologi juga. Bangkir syariah. Apa sebenarnya pada dasarnya sama, jalanin, tekun, tanggung jawab, serius dari AAI segitu. Oke, pokoknya selamat berjuang teman-teman, biar cita-cita jangan kendor, bawa happy, ketemu batu bawa happy, ketemu pedih bawa happy, ketemu yang berat-berat bawa happy aja.